Prajurit Rusia tak mau mengambil kesempatan untuk membuat celah dari pasukan Ukraina. Mereka berusaha mengepung wilayah yang ditempati posisi pasukan Ukraina, bahkan pada hutan sekalipun yang dijadikan sebagai tempat persembunyian, seperti yang terjadi baru-baru ini di arah hutan Lysychansk. Dalam video yang diunggah pada akun Telegram Senin 28 Juni 2022, memperlihatkan beberapa titik sasaran dari pasukan Rusia. Di hutan itu serangan dari senjata Tosol Sempak yang merupakan rudal dan menyasar titik target. Dari udara nampak asap menyelimuti hutan tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.